Mulai deh, mulai deh. Hiburan banget. Ola, kita diomongin Ola. Pesona indah wajahmu mampu mengalihkan. Proses cerai Ari Wibowo dan istrinya Inge Anugrah masih bergulir panas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun di tengah kubu Ari Wibowo harus membuktikan tudingan Inge main serong dengan pria berondong. Ari Wibowo tiba-tiba bikin heboh. Dalam sebuah acara kemarin, ia mendadak dibuat tersipu lantaran dijodohkan dengan Ola Ramlan, artis cantik yang beberapa bulan lalu baru resmi menyandang status janda. Lantas benarkah belum sah menduda, Ari Wibowo mulai kepincut Ola? Ya ampun, ini kan cuma bercanda doang. Aduh. Mulai deh, mulai deh. Hiburan banget. Ola, kita diomongin Ola. Ola kan udah teman lama. Ya Allah, kayaknya kemarin dijodohin sama ini, jodohin sama itu. Belum ada nih, belum ada yang nyangkut. Lagian hari juga belum selesai guys. Biasanya kan yang ngejar laki ya, kalau saya mah lihat nanti. Ku harus memilih dia, bukan aku. Ya, baik Ola Ramlan maupun Ari Wibowo sama-sama kompak menanggapi santai perjodohan yang dilakukan teman-temannya. Satu hal yang pasti, jauh sebelum heboh ia dijodohkan dengan Ola, Ari sempat santer dikabarkan mengusir Inge Anugrah dari rumah. Lantaran ia sudah memiliki calon istri dan mamah baru untuk ketiga anaknya. Saat ini sama sekali nggak ada, kemarin juga ada gosip lagi, apa Ani pengen Inge cepet-cepet keluar rumah karena udah ada penggantinya, itu bohong banget. Saya juga nggak mungkin tega melakukan itu sama anak-anak saya, abis cerai langsung bagaimana, memang kenyataannya sama sekali nggak ada. Dan ke depan masih akan mau nikah lagi atau enggak juga saya belum tahu. Untuk saat ini mungkin rasanya terlalu pagi bagi Ari untuk memikirkan pengganti Inge Anugrah di hatinya. Kendati masih butuh waktu, Ari mengaku tak menutup diri membuka lembaran baru bersama istri baru. Dan bukan tidak mungkin calon istri dan ibu baru anak-anaknya nanti jatuh ke Ola Ramlan. Pasalnya keduanya sama-sama pernah gagal berumah tangga. Saat ini sih enggak tahu, masih enggak lah ya. Nah, realita hidup kan emang begitu, banyak kok yang cerai gitu. Kalau jodoh, insya Allah kalau emang ada yang terbaik buat Allah, kadang-kadang ada yang di depan mata, mungkin ada yang masih jauh, jadi belum tahu. Kita jalanin aja sebisanya. Dukungan doa aja dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua gitu ya. Nasib malang menimpa putra sulung Tia Ariastia, Muhammad Kanaka Ratinggang, yang harus menjalani operasi lantaran tulang tangan kirinya retak dan bengkok akibat jatuh saat bermain otopet. Sehingga Kanaka harus menjalani operasi pemasangan gips. Tia mengaku gemetar melihat proses operasi Kanaka, terlebih meninggalkan putranya di operasi Kanaka berjalan lancar. Ia kembali sadar setelah sempat dibius tidur selama operasi berlangsung. Sebagai ibu, Tia tentu sangat khawatir dengan kondisi Kanaka. Namun ia berusaha tetap tenang menghadapi putranya yang mulai tak bisa diam saat melihat tangannya di gips. Terlebih ketika mereka akan meninggalkan rumah sakit. Alhamdulillah, Kanaka udah sadar. Gimana tadi di dalam ruangan? Sakit nggak?
Enggak, Kenapa tuh mau ngeliat-ngeliat dia? Sayang, merem mana? Iya. Bunda, aku tahu ini jaring apa. Apa itu? Jaring Spiderman itu. Ada garis-garis. Oh iya bener, berarti kamu bisa ngeluarin jaring-jaring Spiderman. Coba, coba biar bisa terbang. Alhamdulillah udah boleh pulang ya kakak ya. Ya pintar ya. Boleh main seperti biasa tapi harus lebih hati-hati ya. Ya, aku boleh pulang. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you. Pemirsa, perayaan Idul Adha tinggal menghitung hari. Banyak selebriti tanah air yang mulai berburu hewan kurban. Atta Halilintar jadi salah satu artis yang tak pernah ketinggalan menyiapkan hewan kurban setiap tahunnya. Ya, bersama sang istri, Aurel Hermansyah, beberapa waktu lalu, Atta mencari hewan kurban. Bahkan Atta dan Aurel mengajak serta putrinya, Aminah Hana Nur Atta, untuk berburu sapi jumbo. Nah itu, jumbo? Aku tadi katanya, suaranya gimana, Nah? Sapi dong, kayak gitu. Boleh? Oh, enggak. Kenapa enggak mau pegang? Kenapa, Nah? Mau kambing dua. Oh, kaget. Oh, kaget katanya. Tuh, sapi gede-gede gini, guys. Jumbo gini. Wah, Aminah semangat banget ya sama hewan. Papa Ta bilang Aminah bisa enggak ingat waktu kalau udah berinteraksi dengan hewan. Aminah, you are my. Dan setelah menimbang-nimbang dari 5 sapi pilihan, akhirnya Papa Ta dan Mama Nur menetapkan pilihannya pada sapi bernama Milky dengan bobot 1,1 ton alias 1.100 kg. 1 ton, tinggi ya? Nah lu, oh iya tinggi banget ini. Oh tinggi kan? Oh iya badannya gagah berani. Lagi berdiri gitu dia. Ini gede banget. Gedean depan gitu. Nah, Aminah bengong, Aminah. Kamu naik? Namanya siapa ya? Namanya Mil. Nanti saya, Mama Nur sama Aminah foto bareng pas sama sapi yang udah keluar. Mona harus lihat-lihat kayak gini supaya dia juga belajar lihat hewan secara langsung dan belajar berkurban dan juga belajar agama bahwa nanti kita keluarkan sapi pilihannya. Boleh. Mona ya. Oke. Namanya Hayabusa. Hayabusa. Ya, yang mana? Jinak banget dan dia dekat dengan manusia. Oh my god, yang itu satunya. Yeah. Terus ada lagi enggak yang lain pilihan-pilihannya? Ada, nanti kita. Oh my god, itu lihat-lihat warnanya cantik banget. Yeah. Dan akhirnya Ricis memilih sapi kembang telon yang bulunya memiliki 3 warna. Sapi pilihan Ricis itu pun diberi nama Hayabusa. Sayang, sayang, sayang. Yeay, akhirnya aku mencium kamu. Oh baik kok.